Halo bakers, di sini kita bahas tutorial bikin es krim yang lengkap bertahap. Kelihatan ini teksturnya smooth. Dan di sini kita pakai 1 liter heavy cream atau whipping cream, ya harus dingin. Kita simpan di kulkas dulu sekitar 5 jam krimnya. Karena bila dia dingin maka akan semakin cepat naiknya. Kita kocok pertama-tama dengan mixer kecepatan sedang. Dan sudah terlihat dia naik setengah. Ini durasi pembuatannya sekitar 11 menit, dan bila kalian ingin hasilnya itu sangat halus, coklatnya bisa diayak dulu ya. Kita ratakan sampai ke bawah pakai spatula. Ini yang menggerindil seperti ini adalah bubuk coklatnya karena tadi tidak aku ayak. Dan kita pakai spatula ya, karena kalau pakai mixer itu nggak nyampe ke bawah, mixernya tenggelam. Bila berat itu tandanya overmix. Lalu kita bikin dia ringan dengan cara menambahkan susu kental manis ataupun sirup gula. Di sini kita pakai susu kental manis 700 ml, manisnya sesuai dengan keinginan kalian, bisa lebih. Lalu kita aduk kembali. Setelah itu kita tambahkan susu 400 ml, masukkannya secara bertahap. Bila cair, aduk terus, akan tegang kembali, tapi jangan over mengocoknya. Dan bila terasa masih berat, kita tambahkan lagi susu agar es krimnya ini menjadi lentur. Kurang lebih seperti ini teksturnya. Kalian bisa tambahkan cairan lagi sesuai keinginan, dan dia tidak akan turun ke bawah, jadi jangan khawatir. Oke, sekarang udah jadi, kita tutup. Kurang lebih sekitar 8 sampai 12 jam ya di freezer.